Benyamin Sueb, Pak. Ada tiga opsi untuk lokasi penempatan Taman Benyamin Sueb. Lanjut. Bangunan ini, lahan itu baru sampai di sini, Pak. Nah, ini adalah rencana pengembangan Ekodim 0505 yang sampai saat ini belum seluruhnya terrealisir. Ini baru yang terutama bagian terakhir ini. Ini beberapa yang akan terlibat. Kemudian lanjut, ini usulan dari keluarga Benyamin Sueb bahwa nantinya akan ada galeri foto, kemudian ada galeri musik, kemudian ada galeri film, kemudian ada galeri prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh Benyamin Sueb. Kemudian ada mini studio, band radio di sana. Kemudian ada pameran koleksi barang-barang pribadi dari Benyamin Sueb yang akan dihibahkan. Kemudian juga akan ada souvenir shop yang akan menjual berbagai merchandise dari Betawi, yang bernuansa Betawi. Kemudian ada studio foto Betawi. Kemudian akan ada perpustakaan. Dan demikianlah, Bapak. Terima kasih. Nanti, Bu, ini cerita tentang orang ya. Jadi penting untuk di dalam museum ini disiapkan nanti. Tentu ada pembicaraan khusus, tapi catatan aja bahwa harus interaktif. Karena kalau dulu kita datang ke sana menyerap saja dengan pasif, kalau sekarang kelihatannya sudah harus pada interaktif. Jadi cari contoh museum peninggalan tentang seseorang yang di situ infrastrukturnya untuk interaksi, supaya yang hadir memang mengalami era Benyamin. Jadi interaktif itu penting sekali. Kalau tidak nanti jadi display barang aja. Kalau display barang efek untuk kembalinya akan rendah. Ya. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.